Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwi Uningsih. Kali ini saya akan membicarakan tentang tutorial penambahan angka kredit pada SKP 2021. Oke, disimak baik-baik ya. Bila pada video sebelumnya kita sudah membuat SKP 2021, nah sekarang kita akan memberikan angka kredit ya setelah SKP yang kita buat sudah divalidasi oleh kepala sekolah kita. Nah, ini cara untuk menambahkan angka kredit pada SKP yang sudah divalidasi. Nah, ini yang pertama adalah kita tulis butirnya, yaitu menjadi wali kelas ya. Jadi kita ikuti yang di atas. Kemudian outputnya itu adalah 1, angka kredit untuk wali kelas adalah 20% dari kegiatan pembelajaran. Karena saya golongan 3C, maka 20% dari 20,25 yaitu 4,05. Kemudian kita tambahkan dan simpan. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke yang kedua ya, yaitu ya ini lagi proses disimpan dulu untuk yang kemudian. Yang kedua adalah, nah ini yang kedua, merencanakan melaksanakan pembelajaran bermutu ini ya. Oke, kita akan klik tambah ke angka kredit dan kita akan tulis lagi seperti yang di atas, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran bermutu, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, serta melakukan tindak lanjut hasil pembelajaran. Nah, ini karena melaksanakan KBM, maka outputnya adalah 1, yaitu berupa penilaian kinerja guru ya. Terus angka kredit, karena saya golongan 3C, maka angka kreditnya adalah 20,25. Selanjutnya kita klik tambahkan ya, nanti akan muncul seperti ini dan kita akan klik simpan. Nah, ini berarti proses berhasil ya. Oke, selanjutnya adalah mengikuti diklat fungsional 32 jam. Jadi diklat yang saya ikuti dalam tahun ini adalah diklat dengan jumlah jam 32. Nah, outputnya dalam 1 tahun ini saya perkirakan saya akan melaksanakan kita akan lihat ya outputnya ya. Nah, kita melaksanakan sebanyak saya akan melaksanakan sebanyak 3 kali. Maka outputnya saya tulis 3 ya. Kemudian angka kredit untuk diklat ini adalah 1 ya. Nah, jadi kita akan simpan ya. Nah, kita akan simpan ya. Oke. Nah, selanjutnya yang ini belum diverifikasi oleh atasan, jadi kita tidak bisa menambahkan angka kredit. Kemudian yang ini juga belum diverifikasi oleh atasan. Yang ini juga belum diverifikasi oleh atasan. Jadi nanti kita tunggu lagi, kalau sudah diverifikasi oleh atasan kita akan tambahkan angka kredit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.